Oke. Okay. Nah, ini kopingnya empuk nih. Kayak nginjak ini. Halo. Woi. Ya halus. Tuh kan? Enggak. Enaknya kijang super tuh kelihatan ujung-ujungnya. Iya. Wah, asik benar, Kang. Udah ngejogrok di mari, guys. Nah, ini adalah part kedua. Nah, indip tournya di part 1, kalian loncat aja setelah ini ya ke part 1 buat yang belum lihat indip tournya ini kijang. By the way, ini kijang juga mau dijual sama Om Ican. Ya, Om Ican punten ya, pegangin kamera sebentar. Ini ada di samping. Udahlah, daripada nanti bocor belakang aja deh ada Om Ican. Oke. Nah, jadi Bang Dipal pengen nunjukin impresi berkendara naik Kijang Super tahun 87. Nah, rasanya tuh waduh, ini tinggi banget ya. Jadi tuh dashboard sejajar dengan perut. Seperti itu. Nah, ini kebetulan wah, ini setirnya enggak nyusahin, bukan power nimba lagi. Wah. Ini udah power steering. Power steeringnya hidrolik. Visibilitas ini kaca depan udah kayak akuarium gitu, tegak gitu. Moncong depan, bonet depan kelihatan. Jadi buat yang baru belajar mobil ini enaknya pakai ini nih. Wah, asik gitu loh ya. Jadi untuk apa ya, belajar markir-markir ini gampang banget pakai ini. Terus juga visibilitas spionnya ini walaupun kecil ya. Ini gua bikin apa? Oke. Nah, spionnya enak banget, objektif, lebar walaupun kecil ya. AC-nya dingin. Nah, cuman dia posisi AC tengahnya dia ada di bawah. Seperti ini, dan di sini. Nah, ini masih enak sih, dingin, terawat banget. Nah, langsung aja deh. Kita cobain feel personaling-nya. Oke, kita mulai dari gigi satu ya, kita pelanin dulu. Nah. Oke, kita berhenti dulu ya dari nol ya, dari nol. Oke. Kita mulai gigi 1. Oh, masuk gigi 1. Ini koplingnya enteng banget, guys. Koplingnya tinggi, Bang. Koplingnya tinggi ya? Tinggi. Kayak baru belajar bawa mobil. Oke. Wis. Wah, gigi satunya pendek, guys. Jadi ini cocok banget buat nanjak-nanjak sekalanya ke gerak roda belakang. Gigi 2 juga pendek. Ramein aja.
aja beraniin, so. Janganlah. Serius. Hah? Serius, beraniin. Gigi 4. Beda joki, beda skill driving. Kalau Kang Rijan berani karena emang mobilnya sendiri. Ini kan bukan mobil gua. Takutnya. Tapi gue yakin nih Kijang masih sanggup lah. Ya, menurut apa? Info dari Kang Rijan sendiri pernah sampai 100 ya, Kang ya? Lebih. 140. Tuh, dengerin tuh. Lebih dah. Terus ngapain nih? Terus, enggak apa-apa. Nah, radius putarnya juga kecil ya. Adalah 5,5 meter ini. Jadi masih dapat tuh muter kayak tadi. Seperti itu, guys. Dan ya 140 pernah dibawa Kang Rijan ini top speed-nya. Dan di sini enggak ada hand grip. Hand grip-nya cuman ada di penumpang depan. Sama sun visor juga enggak ada di sini. Ini los nih, tuh. Enggak ada sun visor, hand grip cuman ada di situ. Sana enggak ada, di belakang juga enggak ada. Kayak gitu, guys. Ya. Oke, guys. Jadi seperti itu aja ya. Test drive-nya ya enggak seperti Aspros lo pakai second mana to attempt ya. Sampai ini enggak ya, bukan passion-nya aku lah. Enggak ngerti. Ya, jadi sekali lagi Bang Dipal ingetin buat yang minat nih, yang mau miara Kijang ori, super ori kayak gini. Nah, silakan DM aja ke Bang Dipal, emang buka harga di 70 jutaan. Masih bisa terus? Goyang. Terus ya? Heeh. Udah sini aja, Sir. Sini aja. Motor sudah ke sini sekarang. Ininya oke. Okay. Oh ya, informasi. Jadi dijual tuh bukan karena rusak atau apa? Gimana? Karena Aspros tuh pengen mobil operasional yang benar-benar bisa dipakai pleter gitu. Yeah. Kalau ini sih saya terus terang sayang banget untuk dipakai operasional gitu. Yeah. Itu aja sih. Kasihan gitu. Kasihan ya. Maksudnya collect item kali. Collect ya. item aja. Gitu, guys. Jadi seperti itu aja. Dijual bukan karena rusak, kondisi memang masih fit banget lah ini mobil, jamin lah. Oke, posisinya ada di Bandung, di rumah Kang Rijan. Yes. Ya, di Antapani. Ya, nanti untuk detailnya DM aja lah ke Bang Dipa. Oke, bro, gue mau ngerasain feel passenger-nya dulu, duduk di depan. Kijang Super tahun 87, guys. Waduh, ini hampir seumuran gue nih, gue 86, setahun baru ini muncul Kijang, ya nggak? Dulu waktu zaman gue nih Kijang, wah mewah banget. Yang iklannya tuh, Kijang baru, Kijang baru, Kijang baru. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Kijang baru. Kijang baru, ya nggak? Waduh, mantap. Oke, jadi duduk di depan sini, guys. Ya, ini sih kalau seat belt ini kayaknya rekondisi ya, dia apa ya, pakai seat belt zaman now. Nah, kalau aslinya mah dia yang selempang mungkin ya, Lus ya, yang Grand Max fix, ya, yang fix ya, kayak Grand Max. Oke, Grand Max yang fix begitu ya. Nah, ini udah diperbarui sama Kang Rijan gitu. Nah, duduk di sini tuh, ini kaca kayak akuarium nih, kaca depannya. Yang moncongnya tuh kelihatan banget. Ini seperut, ini kalau mau dijajarin begitu dashboardnya pun juga seperut begitu. Beda kalau naik mobil zaman now ya, kayak mobil Avanza begitu ya, Lipina, yang kayaknya tuh kita tenggelam banget. Tapi kalau ini mah kita seperti berada di atas dashboardnya ini tuh, begitu tegak banget. Tapi so far apa ya, wah seru aja gitu duduk di sini. Terus juga dari Paulus nyetirnya tuh, wah seperti itu, setinggi Paulus 175-an lah kurang lebih. Ini mata gua mentok sini nih, Pak. Mata lu pandangannya mentok situ ya? Oke, terus juga apa, headroomnya juga ada lah ya, 4 jari ya kurang lebih setinggi Paulus nih, 175 ya. Fasilitas yang ada di depan sini ya, ini cuman ada AC, pembuka kaca ya, apalagi udah gini aja ya. Kalau zaman dulu tuh yang penting punya mobil itu adem, ada AC-nya, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, begitu ya. Nah, secara peredaman kabin juga jangan harap senyap ya,
karena kecanggihan teknologi pada waktu itu ya nggak, belum secanggih sekarang, jadi segini aja tuh sama orang dulu tuh wah udah mewah banget, udah alhamdulillah gitu. Nah ini juga kursinya, ah ini empuk sih kursinya, empuk, ini juga empuk kursinya, sandarannya juga, cuman nggak ada headrest di sini ya. Emang aslinya nggak ada headrest ya, Rufus? Belum ada tahun 87. Belum ada tahun 87. Jadi ya seperti ini aja. Ya seperti fitur keamanan juga minim zaman dulu. Terus juga minim juga storage ya. Jadi kalau kalian mau naro-naro tempat minum, udah digoyetakin aja udah begitu. Atau paling taruh di sini nih. Tuh, tapi kalau nggak ada isinya, kalau kosong, taruh di sini juga bisa begitu. Nah, ini kan posisi di depan. Kita coba ke posisi belakang, karena ini kijang punten ya, nggak ada pintu belakang gitu, bukan ya seperti 3 pintu, 4 pintu gitu. Berhenti dulu nggak bang? Ah nggak usah, langsung aja. Jadi dalam kondisi jalan pun, nah ini sebenarnya aksesnya mudah-mudah gampang nih, bisa lewat tengah sini, atau kalau lagi keadaan berhenti, ini bangkunya nih, kursinya di slide dulu ke depan, baru bisa masuk dari sela-sela sini nih. Oke, ini karena sambil jalan, Bang Dipa peragainya, yaudah gini aja kalau mau ke belakang ya. Tuh, memang ya menurut Bang Dipa sih oke-oke aja lah, simple lah, gitu. Tuh, nah duduk di belakang sini, ini dengkul nggak mentok sih, dengkul nggak mentok. Nah ini kaki juga bisa nyumput ke dalam sini, bisa ngolong, cuman belum bisa selonjoran ya, karena memang legroomnya tuh terbatas, tapi dia nggak mentok sih. Nah kalau duduk di sebelah sini, ini settingan mengemudi si Paulus tinggi 175. Nah ini baru mentok di sini, malah dia agak mundur ke belakang. Dan di sini kacanya tuh digeser kayak gini, cuman ini udah agak seret ya. Nah, udah agak seret, tapi oke lah. Nah seperti itu cara pembukaannya. Dan kalau kalian duduk di row ketiga, ini bangkunya masih berhadapan seperti angkot, dan ini bisa diisi 4 orang dewasa, tapi yang ukuran badannya tuh kurus-kurus mungkin ya, bukan kurus ya, enggak ya, badannya se-Paulus gini ya, bisa ini 4, kalau badannya segede Kang Rijan atau segede Om Gendut ya mungkin sendiri juga udah ya satu bangku gini, nggak bisa berdua, mungkin bisa nyempil, cuman ya kurang nyaman lah, pokoknya bisalah berempat lah, normalnya berempat. Di sini bertiga, 6, 7, 8. Jadi bisa lah 8 penumpang. 4, 3, 7, 9, 9 penumpang. 9 penumpang guys, seperti itu. Dan ini layout dari row kedua seperti ini. Wah. Enak ya, lebar ya. Wah, asik gitu loh. Kijang. Oke guys, segitu dulu aja. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa mampir ke Aspros Auto juga. Dan Bang Dipa undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Kijang Baru menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang Baru, mobil idaman kita semua. Kijang Baru.